kita namakan Shoshika. So, satu set ni Anis beli satu kotak lah. Dia ada octopus, ayam teriyaki. Tutup je, tutup. Ada gambar. Ini macam tu dah. Ayam teriyaki, sushi biasa dengan udang. Okay, jom let's go kita try. Nak try yang mana? Ni, ayam teriyaki. Nak makan dulu. Shoshika ni memang sedap. Anis dah pernah try tapi dah lama. So dah lama tak makan. Macam ni kan? Tak biasa makan dengan chopstick dan sushi. Tak. Okay, kita tepikan dulu lah coklat ni. Mengganggu. Air hazelnut coklat. Sedap tak? Okay, Anis tak try yang ni. Makan. Dah buruk sangat kan? Bismillahirrahmanirrahim, kita try yang ni. Yang original lah. Basic punya sushi. Susah gila nak masak sikit susah. Sekejap. Dia bagi suasana. Tapi susah buka. Cuba ya. Try ni pula. Ni benda ni. Ni tadi Anis pick up dekat Aeon Bukit Tinggi. Allah, badannya pun dah tak urai-urai. Lebih kita pakai tangan lah ya. Sebab dia lembut sangat. Sebab takut dalam inti terburai keluar. Ni octopus. 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 Ni dah nak cucuk-cucuk. Sedap. Octopus sedap. Dia macam pedas-pedas sikit. Dia punya pedas sikit ah. Dia punya octopus tu lembut. Tak lihat. Dalam dia ada macam telur. Eh, sampai telur, aku je tu keluar. Mayonis. Keluarkanlah. Dia basic dia semua sushi kat sini ada telur lah. Ada tu pedas-pedas sikit. Oh, octopus pedas sikit ni. Yang ayam teriyaki ni pun sedap. Gak em. First time makan. Ada makan sushi yang biasa tu. Sushi yang ada ikan salmon dan telur tu. Yang ni Shoshika ni. Ni sushi dia macam dia ikut cita rasa tekak Melayu lah. Ni yang buat pun orang Melayu yang buat kan. Dia memang komplit lah dalam itu, dia sama campur. Kalau kita beli sushi biasa kat luar, dia ada satu-satu. Tapi so far yang ni ada tiga ni lah sedap. Yang ni macam mana? Enggak usah.
Dia macam more terasa pedas, tak ada rasa sedap ni. Kalau ni macam rasa apa? Apa tu nama ni? Yang putih. Ni ni yang dalam ni. Mayonis. Putih mana? Yang tu. Mayonis lah. Tak, ni atas ni mayonis ke? Oh, ni telur. Haa, yang telur. Lepas tu dia ada tuna. Ada crab. Ada crab, ada sosis. Ini basic. Tuna, tuna, mayo. Ini kan dia ada ayam teriyaki. Lepas tu ada apa ni? Timun. Mayonis. Tapi empat-empatnya ada telur. Oh, teriyaki tak ada telur. Lagi? Ha? Mayo, mayo. Terpilih. Ini walaupun basic tapi dia sedap. Kurang nak makan dengan ni tapi tak boleh nak dekat. Tantan. Kena ambil guting, malas. Eh, tertinggal otopus apa ni? Otopus apa ni? Otopus kau tadi. Gua dapat. Huh? Atas tu. Eh, masin. Layar dah. Nak sikit je. Ni susah yang mana kot, udah. Masin. Alhamdulillah. Tak, macam pelik. Biasa makan ni tak payah letak ni lah. Ni pun dah okey, dah sedap. Tapi sushi ni kalau makan banyak-banyak dia macam muak. Nah, ni tu tak adalah. Tak adalah hantu sushi sangat. Kalau betul-betul macam dah craving, baru boleh masuk ah. Kalau tak craving tu, ada pun macam tak pandang hangat ah. So sebab dekat YouTube puncanya tengok orang mukbang eh sushi. Macam oh sedapnya lah. Kita dah selfie belum? Tak buat tu. Kat ni. Tu kurang sangat aku tu. Ada rumpai awak. So ni ada orang bagi coklat sebab dia tahu ada suka coklat. So ada dah baik kali jugalah dapat coklat. Nak rasa coklat baru. Ni coklat baru Kinder Bueno. Sekarang Kinder ke ni bukan Kinder. Sekarang Nutella ada buat ni. Biskut tu dalam dia ada coklat. Lepas tu macam ada kacang-kacang. Oh mak kau. Nutella biret. Ni sedap manis dah pernah makan. So ni Kinder Bueno yang kecil. Ni kan selalu kan dia panjang kan. Ni macam baby lah, baby. Baby Kinder Bueno. Mari kita rasa satu. Korang nampak tak? Saya takut gelap. Comel je. Memang ada satu je. Selalu dia macam panjang. I like chocolate. I paling suka coklat Kinder Bueno je lah sekarang.
Sedap tak? Hai. Ha, rasa satu. Baby Kinder. Yang itu kita makan tu kan? Cuma. Kan? Ni. Tak lah. Ni baru. Oh, yang itu dia macam yang panjang-panjang. Ni kan sebenarnya asal dia yang satu paket ada dua. Tapi ni dia kecil-kecil. Sama je dia lebih panjang. Rasa macam rugi je kalau beli macam ni. Macam tak puas kalau makan tu macam ni nak buka lagi, buka lagi. Kalau yang tu kan satu pack tu ada dua. So kita nak try yang ni, ni pun baru. Tapi ni lebih kurang macam Nutella. Tak betul sama kan. Oh, yang tu dia bentuk bulat ni ke? Ni macam Ferrero Rocher pun ada. Ha, tu lain. Ni hari tu ada aku bagi kau kan. Ni ke mana ada? Ya tu. Okay, kita nak rasa ni. Coklat ni cuba comel. Wah, dalam ada tiga. Tiga pun. Ada mata, dia bentuk apa ni? Binatang apa ni? Badak sumbu. Ada mata. Macam badak sumbu. Sekejap lah. Koko bawa nama dia. Sekejap. Muka badak sumbu. Eh, makan badak sumbu. Tapi ni dekat mana-mana macam sekejap. Area-area sini, kedai sini tak ada kan? Macam Speedmart ni biasa dekat mall. Pasal air besar lah. Tapi suku ada kot. Wah, comel. Enggak rasa sayang makan muka je. Panas lah. Nak bagi apa tadi namanya? Ranking. Ah, ranking untuk Sushi Ka. Rank. Markah lah markah. Rank betul lah. Ranking tu kan 1, 2, 2, 3. So markah antara 4-4 sushi ni. Oh. 9/10. 9/10 untuk 4 lah. Anis pun 9/10 untuk 4-4 ni. So so far sushi ni boleh masuk sebab dia adalah sushi yang ikut tekak cita rasa Melayu lah. Dia tak ada nak kata Korean sangat. Jepun eh. Dia tak ada terlalu Jepun sangat lah. Dia kalau sushi betul-betul Jepun punya, dia lain. Dia simple. Simple. Kalau dia dengan udang je kan semua tu kan. Macam orang makan macam tu. Ha, kalau benda-benda macam ni tak ada sebenarnya Jepun. Dia macam komplit lah sekali digabungkan semua. Biasalah orang tekak Melayu kan dia nak biar mix kan. Orang Melayu tu boleh masuk. So dia buatlah macam ni. At least mana yang tak berapa suka sushi boleh makan sushi ni lah. Sebab sushi ni memang bahagian ni semua orang boleh makan. Tapi kadang kalau orang jenis tekak muak tak boleh masuk pun tak boleh masuk juga. So depends pada setiap individu lah. Bagi Anis, Anis boleh je masuk ke 4-4 ni. Tapi yang paling Anis suka kat sini, kalau macam Octopus ni, dia punya Octopus sedap. Tapi kalau dia punya dari segi combination tu, dia macam pedas-pedas sikit. Lepas tu dia macam more like too spicy. Tak ada, dia tak pedas ada rasa. Tapi sebenarnya ganggu lah motor. Tapi kalau dari segi spicy tu sebab untuk hilangkan semua tu juga sebenarnya. Sebab dia macam lebih kepada mayo-mayo, tuna. So kalau yang basic ni basic lah, dia ada kentang pula, sosis, telur, timun, crab. Ni
Ayam teriyaki ni sedap. Boleh masuk. Ya, pendek sama juga. Ayam udang ni ada kurang sikit telur. Udang. Sebab dia ada kulit. Kulit macam keras belum makan. Krisik-krisik dia. Kita orang punya apa? Review Sushika untuk kali ini. Sushika tak ada tak ada apa orang cakap? Tak ada bayar untuk kita. Ni kita beli sendiri. So kalau nak bayar pack review boleh lah. Kita review jujur lah. Kalau sedap kita cakap sedap. Kalau tak sedap kita cakap tak sedap lah. Aku dah kenapa tu? Malah makan lah cucuk-cucuk je. So far satu satu ni dia dalam satu box. Empat-empat ni dia dalam satu box. So kalau korang nak beli, korang boleh pergi ke IG Sushika HQ. Link kat bawah. Tak payahlah. Tak payah link kat bawah lah sebab kita bukan dibayar. So pergi je lah IG cari sendiri. Type dia lah ya, Sushi Shika. Ada tangan kan? Ada tangan kan? Type dia Sushi. Okay, tu je lah. Kenting apa tu? So don't forget to like, comment, share and subscribe. Yeah. Goodbye. Bye-bye. Semoga anda rasa terliu. Tak tahu lah terliu ke tak kan? Kamu nak rakam? Kita makan dekat luar rumah. Panas guys, panas ni. Gigil lah syuting. So gigil. Cuba aku sendiri.